Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan alal habibil mustafa wa nabiyyinal mujtaba nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Sambungnya pelajaran kita dalam tafsir surah Al-Hujurat, juzuk yang ke-26, surah yang ke-49. Kita sambung perbincangan kita, masih lagi dalam adab, iaitulah adab bersangka baik dengan orang yang baik. Bermula daripada ayat 12. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Kita balik pada ayat kita. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tanda pelajar, hazan nida'ul khamis. Ini adalah merupakan seruan yang kelima. Ya ayyuhallazina amanu yang kelima dalam ayat ini. Karena ayat ini semuanya mencerita kepada kita hukum. Dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang hukum jangan lemparkan tuduhan, wala tanabazu bil alqab, jangan buat gelaran-gelaran, label melabel. Jangan, sekarang ni label mudah sangat. Berbeza ya pandangan dengan kita, kena lalu. Bila ia label pula, bukan label kecil. Kalau label besar, label yang menyebabkan orang itu boleh jadi kafir, boleh jadi sesak dengan label-label yang diberi, maka kita mengatakan berpada-padalah. Anda ada baca dalam hadis malam, supaya jangan jadi muflis di akhirat. Ayat ini kita teruskan lagi dengan arahan Allah SWT supaya jauhkan daripada sangkaan-sangkaan buruk. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan. Sangkaan-sangkaan ni biasanya sangkaan ni bendanya tak pasti. Termana sangka, aku sangka. Saya agak. Supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang. Sebab Allah kata apa? Inna ba'dadh-dhanni ism. Kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Sebahagian daripada sangkaan yang membuat tu semuanya maksiat. Tengok nota di bawah dia kata 1665. Sangkaan yang dilarang itu ialah sangkaan yang membahayakan atau menyusahkan. Adapun sangkaan yang bertujuan beringat dan berjaga-jaga yang tidak membahayakan atau menyusahkan orang lain, maka itu tidaklah dilarang.
Karena itu Allah sebut inna ba'dazzan ismun, sebahagian, bukan semua. Maka zan, apa makna zan? Zan tu maknanya at-tawakku', sangkaan, ramalan, agakkan. Yang dibina ala ghairi hujjatin wala yaqinin wala ma'rifatin wala adillah. Sangkaan yang dibina tidak berdasarkan fakta, tidak ada keyakinan, tidak ada maklumat dan tidak ada dalil. Itu dia panggil sangkaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, iyyakum wazzan. Nabi kata, aku bagi amaran kamu jangan duk bersangka-sangkaan. Fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Kerana sangkaan itu pendustaan, cakapan yang dusta. Wala tajassasu, dan jangan kamu tajassus pergi mencari-cari kesalahan orang. Wala tahassasu, ataupun mengintai-ngintai kesalahan orang, jangan. Ha, itu dia. Maka ini hadis ini dalam Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah. Apanya, arahan Allah Ta'ala ini supaya menjauhkan diri daripada sangkaan ataupun mengikut sangkaan ataupun bercakap analisa, mengulas di atas sangkaan. Maka itu yang dikatakan larangan. Bukan semua, sebab ada sangkaan yang kuat berdasarkan kepada eviden ataupun qarina, bukti-bukti, maka itu tidak diberi, tidak diarahkan supaya kita jauh. Bahkan kita kena ambil juga, dia panggil al-hazar. Dan ada jenis sangkaan zon yang disuruh tanda. Hari ini kita agak, bila kita biasanya bila sebut sangkaan ni, semua kita akan rasa, oh tak boleh sangka. Tak ada sangkaan yang dibenarkan, bukan diwajibkan. Seumpama husnuzan billahi, kita bersangka baik dengan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala kabulkan amalan kita, Allah Ta'ala redha kepada kita, Allah ampunkan dosa kita, itu dia panggil husnuzan billah. Lebih-lebih lagi pesanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan seorang kamu mati kecuali dia bersangka baik dengan Allah. Mana dekat orang nak mati, tak boleh kita duk asok dia supaya, sebab dia nak mati dah. Mana kita beri kepada dia harapan supaya dia bersangka baik dengan Allah, Allah Ta'ala terima amalan dia, ampunkan dosa dia. Yang kedua, sangkaan yang kita diarahkan melakukannya, iaitu as-zannul hasan bil mu'minin. Kita kena bersangka baik dengan orang-orang mukmin. Kita kena bersangka baik. Fahadha zann. Dia kadang-kadang yang jadi masalah kepada kita, kita bukan sakat bersangka tak baik, kita boleh korek dalam hati orang. Ini masalah. Hei, aku tahu perjuangan dia ni memang ada apa-apalah, semata-mata nak mencari pengaruh je, nak mencari kedudukan. Kita kata jangan, hati-hati. Kita jangan, kita kali kita boleh tengok dari sudut zahir, tetapi yang batin, yang batin dalam perut orang, jangan duk korek, jangan kata aku tahu dalam hati dia. Lah, Allah Ta'ala saja yang tahu dalam hati. Ya'lamu ma fis sudur. Allah Ta'ala saja yang mengetahui dalam hati, dan Allah Ta'ala saja yang mengetahui rahsia manusia. Kemudian tuan hati itu pula, dia tahulah apa dalam hati. Dia niat tak ikhlas ke? Dia niat ikhlas. Ha, kalau niat tak ikhlas, ini masalah kita. Maka janganlah kita jadi gulu, melampau dalam mana-mana pihak. Ini melampau ni tak habis-habis, kan? Di dalam syariat Islam, abwabun kathirah, banyak bab-bab yang menggunakan ghalabatu zan, sangkaan yang kuat. Yu'khazu biha bil adillah zanniyah, sangkaan kuat, tapi beramal dengan dia. Sebab nak yakin 100% memang sukar. Dalam kehidupan kita ni yakin 100% agak berat, maka akan rusak kehidupan manusia. Contohnya bila kita nak solat, kiblat kita mana? Mekah, Kaabah. Tapi kita duduk sini, adakah kita yakin 100% sana kada? Lah, itu dipanggil ghalabatu zan, ke arah. Fawalli wajhaka syatra, ke arah Masjid Haram. Kita tengok matahari, kita duduk Malaysia ni, matahari sebelah matahari jatuh, itu dia panggil barat. Itu sangkaan. Sama juga dengan masuk waktu solat hari ni,
kita tak tengok matahari, kadang-kadang gelap pun kan. Yang kita tengoknya takwim. Sekarang ni takwim pun tak tengok, duk percaya kalau telefon bunyi azan, azan. Salah letak waktu, apa jadi? Itu juga dia panggil ghalabatuz zan, mana sangkaan yang kuat. Tetapi yang dosa yang haram yang dilarang secara penuh di sini ialah zannus sau, sangkaan buruk yang dibina di atas sangkaan, agak-agakkan. Saya rasa, kajian saya, oh saya tengok ni dalam buku ni, buku rahmat dalam perbezaan, saya tulis, anda tulis satu tajuk khas di bawah tajuk bersangkaan, sangkaan buruk ni, su'uzan sama-sama orang Islam. Ini berat, bacalah dalam nota yang ringkas ni, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Allah kata inna ba'dazzanni ismun, maknanya sebahagian dosa tu, sebahagian daripada sangka itu dosa, saddan li zari'ah, nak sekat daripada kita banyak bersangka-sangkaan. Jangan, saya sangka. Akhirnya kita akan buat tuduhan orang dengan tuduhan yang tak baik tanpa ada bukti, tanpa ada maklumat yang jelas. Wala tajassasu. Tengok, bila kamu sangka buruk dengan orang, kamu akan pergi kepada tahap yang kedua, wala tajassasu, jangan kamu tajassus, pergi duduk mengintip mencari kesalahan orang. Biasanya begitulah. Ha. Dia panggil bila siasat, dia panggil bongkar, dia panggil tajassus. Allahu akbar. Wa zalika jaa, ada riwayat, riwayat hadis ini dhaif, isnaduhu dhaif, wa lahu syawahid dhaifa. Dia kata iza zannanta fala tuhaqqiq, kalau kamu menyangka jangan cuba nak merealisasikan sangkaan itu. Aku sangka gini-gini, dia pun korek, pergi tanya sini, pergi sana, bongkar sini, nak suruh jadi sungguh sangkaan dia. Nabi kata tak payah, kalau kamu tak ada bukti yang jelas, tak usah duduk, tak usah duduk apa ni, tak usah duduk langgar, la tabhas li ta'kid, mencari-cari supaya nak menguatkan sangkaan kita. Ha, aku sangka betul sungguh. Biarlah, kalau kita tak dapat maklumat, insyaAllah Allah Ta'ala tak tanya kenapa kita tak bongkar benda-benda yang pelik-pelik. Maka kata-kata ini, apabila kamu sangka lah itu hakik, banyaklah Akhrajah Ibn Abi Asim, tapi ulama hadis kata hadis itu dhaif. Ini dakwaan, ayat ini menyeru kepada semua pihak, individunya, kelompoknya, kerajaannya, pegawai-pegawai penyiasaan, jangan banyak lebih-lebih sangkaan kan. Su'uzan lewat berat. Sebab dalam hadis menyebut innaka ini taba'ta auratin nas afsadtahum. Kalau kita nak cari keburukan orang, kita akan rusak kalau gitu. Cuma kalau kita dengar orang ni tak baik, kita bagi nasihatlah. Nasihat secara umum, saudara, perbuatan gini-gini tak baik. Kalau kita rasa nak terperangkap dengan benda ni, jauhlah. Ha, jadi buat jangan kata awak aku dengar awak gitu. Jangan. Ha. Kan, maka sekarang ni pihak kerajaan, dia panggil intelijen, apa nama ni, penyiasat-penyiasat antarabangsa ni, dan dia sudah ada halak pengesan nak siasat orang tu orang ni. Cukup dasar hari ni tuan-tuan. Berapa banyak kita dengar terbongkarnya rahsia mesyuarat-mesyuarat tertutup, ditulis dalam kad jemputan, sulit, tapi waktu duduk mesyuarat pasal MP3 berjalan. Waktu kita baik, tak ada masalah lah. Waktu kita nak kelahi, mula keluar suara orang tu, keluar orang ni, keluar orang ni, video macam-macam ni, alat-alat gadget yang ada di tangan ni, jangan hati-hati. Ini juga alat tajassus kan. Patutlah ada setengah mesyuarat khas, tak pernah masuk sipai dekat luar belakang. Sebab hari ni kita tengok, belum habis mesyuarat sudah terdedah laporan mesyuarat. Macam mana kita nak buat? Allahu akbar. Ini berat ni, alat CCTV lah, alat gapo, macam-macam, kita takut kita hidup hari ni. Dah, orang tunjuk masuk dalam hotel contohnya, dekat penyakut baju ada komedi video. Di lampu chandelier ni ada. Nak hidup kan? Di rumah kita pun mungkin orang mari pasang. Allahu musta'an. Kan, melalui alat-alat kamera yang kita ada ni, maklumat-maklumat yang alat-alat yang kita guna ni, meeting apa ni, online ni, katanya orang boleh kesan, Google semua benda, dia tahu apa kehidupan kita, letak gambar-gambar kita boleh. Habis atas dunia ini. Kemudian Allah Ta'ala sebut
وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. Nah, ini tahap yang ketiga. Tahap yang pertama, zon. Bila kita zon, ada sangkaan, tajasus, kita akan pergi cari, korek. Bila sudah cari, dia akan pergi pada tahap yang ketiga, وَلَا تَجَسَّسُ. Dan janganlah kamu mencari kesalahan dan keaiban orang. Yang ketiga, dan janganlah setengah kamu mengumpat akan setengah yang lain. Biasanya step itu berjalan. Sangka, korek, mengumpat. Oh, aku dengar. Gini, gini, gini. Saya ada maklumat. Mula dah. Dia panggil istilah hari mengumpat. Jangan tukar istilah ni sekali-kali. Jangan duduk membawa ke isu semasa. Tosah. Kalau awak nak bicara orang, panggil dia. Petani ada free? Free. Kita berhenti dia kedai kopi sekian, majlis mengumpat-ngumpat. Ah, biar jelas gitu. Majlis apa? Taklimat tertutup. Oh. Dia punya perbincangan khas. Gapo dia? Mengumpat. Hasil daripada tajasus. Tajasus terbit daripada mana? Zan. Su'uzan. Allahul musta'an. Ayat ini mukjizat. Tengok Allah Ta'ala susun tertib satu-satu. Allah kata, jangan mengumpat. Tuhan buat bandingan yang cukup buruk. Tengok dalam ayat ini. Sukakah seorang dari kamu memakan daging saudaranya yang telah mati? Hei. Daging lembu mati kita tak makan. Daging saudara dia. Adik-adik dia mati, kerak bagi barbecue. Nah. Jika demikian keadaan mengumpat, maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi amat mengasihani. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala larang kita mengumpat. Apa dia mengumpat? Ha, tengok ni. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Muslim daripada Abi Hurairah, Nabi kita duduk dengan sahabat dia tanya, "Atadruna mal ghibatu?" Hey, sahabat semua, kamu tahu ke apa itu mengumpat? Oh. Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu adab para sahabat. Allah Ta'ala dan Rasul yang tahu, kami mana tahu. Qala, tanda ni pelajar, zikruka akhaka bima yakrah. Makna mengumpat itu kamu sebut tentang saudara kamu yang dia tak suka. Hak dia tak suka kamu sebut, itu nama dia mengumpat. Sahabat ni minta penjelasan. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau apa yang saya kata tu memang sungguh ada pada dia tu? Qala in kana fihi ma taqul faqad tabta. Kalau ada sungguh kamu cakap tu, itulah maknanya mengumpat. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau tak ada, kamu cakap-cakap aje, maka itu nama dia apa ni? Bahat tahu, kamu telah buat fitnah kepada dia. Kita ni dua ya, cakap hal orang ni dua ya, sama ada kita mengumpat atau kita fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wahya min aswa'i afatil lisan. Inilah penyakit lidah yang paling dahsyat, iaitulah penyakit mengumpat, mengata orang. Kebiasaannya apabila manusia ni suka mengumpat, suka mengata orang, kalau dia duduk dalam majlis, tak kata orang tu tak manis. Sehingga kan penceramah pun. Ada setengah penceramah ni, kalau dia ceramah, dia suka kata orang. Orang ni bukan ahlus sunnah. Orang ni macam-macam dia punya tuduhan. Builah tajuk berapa dia ni. Tajuk solat. Tajuk akidah. Tajuk sirah. Dia akan pergi kot tu juga. Sebab lidah dia tu kalau tak kata korang, memang tak boleh. Berkali hilang dia punya idea. Allahul musta'an. La ilaha illallah. Cukuplah mengumpat ni sudah berat. Bandingannya cukup dahsyat. Allah kata, mu suka ke tidak makan daging saudara kamu sendiri. Kita kata, fakarihtumu. Dia kata, tentulah kamu tak suka. Hey, makan daging biasa pun tak mahu kita dah. Ni makan daging saudara pula. Lagi dahsyat. Allahu Akbar. Menyanyi, fakarih kamu benci. Dengar aja tak mahu dah. Oh, dengar pun tak mahu dah. Ha, sudah kamu jijik padanya. Jadi kalau betul-betul kamu tak mau, ha, Allah kata wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Kerana mengumpat. Tanabazil alqab, buat label-label kata-kata korang ni.
hok ni wala'um, hok ni macai, hok ni mujassimah, hok ni ikutlah, ikut kategori dah. Su'uzan, bersangka buruk, tajassus, duk mencari mengorek-ngorek kesalahan orang, naqizut taqwa, semuanya lawan taqwa belakang. Maka Allah kata wattaqullah mutaqwa, tinggalkan perbuatan buruk itu. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi amat mengasihani. Kalau kamu tinggal perbuatan buruk itu, Allah Taala terima taubatmu. Jangan takut. Taubat diterima. Habislah kita bab larangan daripada mengumpat. Tuan-tuan boleh bacalah ya, dalam buku ni panduan ada di sini, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita. Kita berpindah kepada ayat yang ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai manusia. Ha, tengok biasanya khitab wahai manusia ni ayat-ayat makiyah dulu. Sebab apa? Allah nak panggil semua orang. Hei manusia. Kalau merasa manusia, mari. Tapi oleh kerana nidak di sini, panggilan di sini untuk nak memperkenalkan tentang kejadian kita, maka Allah guna perkata hei manusia. Dia tak kata orang beriman, dia kata orang manusia supaya kita memikir. Wahai manusia. Apa dia? Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan, laki-laki dan wanita. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku, puak, kabilah-kabilah, supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Jangan duk balah. Allah Ta'ala sebut di sini sifat baik, ajmalil khuluk, akhlak yang mulia, iaitulah kita bertakwa dan kita meletakkan sifat takwa itu diutamakan, bukan kerana nak jaga kabilah, jaga bangsa, tidak. Waja'annakum syu'uban, ada kata syu'ub di sini ghairul Arab. Ha, orang bukan Arab dipanggil syu'ub. Wal qabail al Arab, ataupun kita kata manusia semualah, kabilah-kabilah semua. Ausa. Ha? Allah Ta'ala kata sini waja'alnakum, yani Allah Ta'ala pasangkan dalam diri manusia ini, iaitulah suka kepada kabilah-kabilah, kepada puak-puak dia. Tapi kita kena ingat, memang kita kena sayang kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Tetapi yang membezakan kita bukan anak-anak. Allah kata apa? Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Ha. Terdapat banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata annasu banu Adam wa Adamu min turab. Manusia ni anak cucu tu Adam belaka. Adam mari daripada tanah. Hadis ni dia keluar oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Dalam hadis yang panjang, ketika Nabi melaksanakan haji berada di Arafah, Nabi kata ya ayuhan nas, eh manusia, ala inna rabbakum wahid, Tuhan kamu esa, tunggal. Wa inna abakum wahid, datuk kamu seorang je, tu Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang ajam. Wala li ajamiyyin ala arabi, tidak ada kelebihan orang Arab dengan orang ajam kepada orang Arab. Wala ahmara ala aswad, wala aswad ala ahmar, hitam dengan atas putih-putih. Illa bittaqwa, naknya takwa. Mana ada mengatakan ta'aruf li ta'arafu di sini? Ini sebagai tafsir kata li ta'arafu fal fadlu wa taqwa, bukan dengan keturunan. Maka ta'aruf di sini dia katakan fin nasab, kita kena kenal keturunan kita. Ni kita ni bapa orang tahu keturunan. Anak Allah irham bapa saya ni, dia boleh cari keturunan dia sikit lah. Amrahman bin Sulaiman
bin kecil, bin Ishaq, bin Cik Ha, lima yang dia boleh cari. Lepas tu putus, tak ada orang yang boleh susun lagi. Itu dipanggil kita ni kadang-kadang sekat ayuh kita, ya tahu. Nama tu, nama tu muka apa? Nama tu Ki. Tu pun tak tahu. Maka kita kena perbanyakkan dipanggil nasab. Maka lita'arafu di sini juga supaya kita berbaik, jangan duk bermusuh-musuh, balah-balah jangan. Kan? Ada kata ta'aruf juga tabadul ma'rifah wal ilmi. Sebab bila kamu bercampur Arab dengan orang ajam, kita kena pandai tengok ni adat dia, ni adat kita. Adat minum teh tak sama. Kita pergi rumah orang Cina minum teh dulu. Kan? Pergi rumah orang Arab, syai ni waktu habis semua minum keluar syai. Lepas pada keluar teh, jangan tunggu lah, tak ada dah. Gelik lah. Seolah-olah bagi kata, ni last ni, jangan duduk tunggu-tunggu lagi, tak keluar dah ni. Zaman Nabi, Allah Ta'ala kumpul depan Nabi siapa dia. Ada Salman Farisi, ada Bilal Habashi, ada, jadi ada kumpulan-kumpulan yang sudah di, sudah ada. Allahu Akbar. Maka, inna akramakum indallahi atqakum, Allah kata orang yang paling mulia iaitulah orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir, Allah Ta'ala amat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Tak usah duduk dakwamu, Allah Ta'ala tahu belakang. Masya Allah. Ayat yang ke-14, qalatil a'rabu amanna قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Orang-orang Arab, apa dia orang Arab, tengok nota di bawah. Arab ialah orang-orang Arab badui, penduduk desa. Ini tidak bermakna bahawa mereka umumnya bersifat demikian, kerana ramai di antaranya yang telah beriman dengan sebenar-benarnya dan beramal bakti dengan ikhlas seperti yang tersebut dalam ayat 99 surah At-Taubah. Adapun orang-orang Arab yang disebutkan perihalnya dalam surah Al-Hujurat ini ialah golongan yang masih liar dan belum lagi beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka datang ke Madinah mengadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengannya bertujuan mendapat keselamatan dan keuntungan. Dia tahu Nabi sudah menang, dia mari itu nak suruh dapat projek, dapat apa. Nah, kalau zaman kita hari ni dah tukar, lompat sana lompat sini cari keadaan. Nah, itu cara mudahlah, tapi ini masalah iman. Allah kata apa? Orang-orang Arab berkata, kami telah beriman. Oh, dia mari mengaku dia beriman. Katanya ayat Quran ini turun kepada kepala Bani Asad bin Khuzaimah, mari ke Madinah. Setelah mereka di kampung mereka dilanda kemarau, maka dia mari Madinah bawa belakang anak-anak dia, isteri dia, untuk apa? Nak mari dekat dengan Nabi supaya mereka boleh benda, boleh bantuan. Kita kata bila dia mari, dia mengaku amanna, kami beriman, padahal dia tak faham apa lagi, kan. Allah ajar kepada Nabi, walakin qulu aslamna qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu belum beriman, belum mantap lagi iman kamu tu, janganlah berkata demikian. Walamma yadkhulil iman, tetapi sementara iman belum lagi meresap masuk ke dalam hati kamu, berkatalah saja kami telah Islam. Maknanya kalau walakin qulu walamma yadkhulil iman fi qulubikum wa qulu aslamna, sebab Islam tu zahir. Islam tu zahir, kita tengok dia semaya dia, kita kata Islam. Tapi iman tu mantap dalam hati, itu nama dia iman. Maka di sini kata di para ulama, iman itu ada darajatan, dua darajat. Tanda
Darjat yang pertama, wujud aslil iman. Ada asal iman, dia beriman kepada Allah, kita kata orang itu beriman. Yang kedua, maqamul iman. Tapi yang kedua ni, iman yang betul-betul jitu, yang betul-betul tinggi, iaitulah makam yang paling tinggi sekali. Sebab tu bila orang betul-betul beriman, dia tak akan buat maksiat, dia tidak akan langgar perintah Allah, dan apa saja ancaman dia tak akan lari. Anda dah cerita banyak kali dah dulu dalam siri-siri yang lepas, bagaimana ahli-ahli sihir bila dia beriman dengan mantap, Fir'aun nak bunuh dia, bunuh. Ulam ashabul ukhdud kan di Najran, bila pengikut dia satu padang beriman, orang nak bakar dengan api, bakarlah. Kita hari ini iman belum diuji. Boleh kata aku beriman lah, kata Islam dah lah, mu tu Islam. Sebab apa? Sebab apa? Sebab zahirnya kita nampak Islam, tapi iman adalah hati. Macam mana kita nak kata? Maka orang mukmin yang benar-benar beriman, dia tak akan mari mengaku, aku ni mukmin, saya ni mukmin sejati. Lah. Pasal itulah kita hari ni, bila kita kata kita ni beriman kepada Allah, kita ni berikut dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, timbullah pula perebutan siapa ke ahlus sunnah yang sebenar. Kan ini, mana kalau sebab kita hilang dah, depan-depan tak dihilang. Zon, pengumpat, tajasus ada berlaku. Baik. Allah kata apa? Inna apa ni? Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, dan ingatlah iman tu belum masuk yang kamu kata aslamna. Wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalidkum min amalikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Dan ingatlah, jika kamu taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam zahir dan batin, Allah tidak akan mengurangkan sedikit pun dari pahala amal-amal kamu, kerana sungguhnya Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Jadi di sini ayat galakkan supaya mari kamu kata kamu berislam lah, kita ni orang Islam. Tapi kalau betul-betul iman, Allah Taala tidak akan hilangkan apa ni amal kamu. Ayat yang ke-16 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah Taala sebut kategori orang beriman. Kemudian mereka terus percaya dengan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar pengakuan dan imannya. Ulaika humus sadiqun. Nak jadi orang yang benar-benar ni mesti melalui ujian. Ujian Tuhan kata apa? Amanu bila semalam yartabu, mereka mantap iman, tak goyah. Wajahadu, dan berjihad. Selagi tak ada tunjuk jihad, jihad dengan harta, jihad dengan tubuh, maka kita belum nampak mereka itu benar. Kan dalam Tuhan sebut apa ni sekarang, minhum mayantazir sadaku ma'ahadullah alaih wa minhum mayantazir wa ma badalu tabdila minal mu'minina rijalun sadaku ma'ahadullah alaih. Ada di kalangan orang-orang yang benar apa mereka janji dengan Allah, pergi berperang sampai mati. Kita ni Allah Ta'ala uji dengan harta benda pun lembek dah kita kan, apalagi kalau uji dengan mati. Makanya nak tahu iman mantap tak mantap, tengok ujian. Sebab Tuhan kata ala fil fitnati saqatu, bila mari fitnah ramai yang kecundang, yang gugur. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Ayat yang ke-16, Qul atu'allimuna Allah bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu bikulli syai'in 'alim. Katakanlah kepada orang-orang Arab itu, orang Badui itu, Allah tu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang Badui itu,
Patutkah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan agama kamu dengan berkata kami telah beriman? Mari mengaku. Padahal Allah mengetahui segala ada di langit dan di bumi, dan Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ha, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya jangan mudah nak mengaku. Iman ke apa benda ke, perjuangan kita ni perlu melalui ujian, proses. Kalau zakat mari mengaku saja boleh, ya siapa-siapa nak mengaku pun kan, tapi kita tengok kepada amalan kita lah. Maka Allah kata tak payahlah kamu mengaku, Allah Ta'ala tahu semua. Ma fis samawati wa ma fil ard, hak langit hak bumi aku tahu belaka. Mu tak usah mari mengaku-ngakulah. Ha, mari jumpa Nabi kaya aslam dan kami dah beribadat Islam, kita kata selesailah kepada apa yang disebut ini. Ayat yang ke seterusnya, ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Mereka mengira dirinya berbudi kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka telah Islam, tidak melawan dan tidak menentang. Ha, jadi katanya ayat ini turun kepada kaum Arabi, pokok Badui, ada kata Bani Asad, dan tak tahu yang penting Allah tak nak cerita di sini. Mereka mari duduk bangga, oh, kami orang Islam, kami sokong tuan kami, kami. Ha, Nabi kata tak usah duduk bangga lah. Katakanlah kepada mereka, janganlah kamu mengirakan keislaman kamu itu sebagai budi kepadaku. Masuk Islam kamu selamat kan, bahkan kalaulah sah dakwaan kamu telah beriman pun, maka Allah jualah yang berhak membangkitkan budinya kepada kamu. Tuhan yang boleh mengungkit, aku beri hidayah, aku beri petunjuk, kerana dialah yang memimpin kamu kepada iman yang kamu dakwakan itu. Kalau betul kamu orang-orang yang benar pengakuan imannya. Ha, jadi kita hari ini pun macam tu juga. Kadang-kadang kita duduk main sebab kita orang beriman gini-gini, masalah besar. Hari ini setengah orang masuk Islam kerana sesuatu. Ha, akan nampak duduk kerja dia tak mau kerja dah. Saya ni orang Islam, saya ni orang Islam, duduk main minta bantuan, minta bantuan. Hari ini dia panggil scammer. Bukan mereka kampung, mereka antarabangsa. Ni musim-musim nak korban ni, masya Allah. Hok antarabangsa daripada India mari daripada luar negara, dia jumpa nombor telefon kita ni, masya Allah. Ada call, video call, WhatsApp, macam-macam dulu cerita. Dia ni susah anak yatim, kita kata kita nak tahu macam mana. Para jemaah sekalian, kita nak tuduh tak boleh. Kita nak bersangka baik pun susah. Maka kalau kita berasa nak bantu, gunalah saluran yang benar. Sahabat-sahabat kita NGO-NGO yang ikhlas berjuang menyampaikan apa ni, bantuan kepada orang susah, kita berilah melalui mereka. Jangan duduk main skema, duduk main duduk holo nombor akaun tak terkalun. Ramai ni masa perangai lagu ni, saya susah tak cukup makan. Kita kata ustaz pergi rumah awak ada, imam kampung awak ada, takkanlah imam tak bagi makan. Tapi duduk main atas nombor akaun di hari-hari. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Jadi tak usah duduk yamunnun, maknanya mengungkit, aku beriman kena beri pada aku projek. Zaman kita ini, saya sokong awak dulu, tunjuk gambar ada tak gini-gini. Allah, ayat yang terakhir dalam surah ini, surah Al-Hujurat, surah Al-Adad ini apa dia? Inna Allah ya'lamu ghaibas samawati wal-ard wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui segala rahsia langit dan bumi. Lagi Allah Ta'ala ulang, aku tahu rahsia langit, aku tahu benda langit dengan bumi. Mu jangan duduk mengungkit-ngungkit, jangan duduk mengaku. Dan Allah amat melihat akan segala yang kamu kerjakan. Hak kita buat kerja ni Tuhan tahu belaka. Tak usah duduk buah besar, tak usah duduk berdakwah itu ini. Maka ayat akhir ayat ini boleh kita simpulkan bahawa Suratul Hujurat kita panggil Suratul Adab wal Akhlak.
Karena itu, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan nak buat usrah, usrah keluarga, usrah di pejabat, usrah NGO, usrah dalam kumpulan mana-manalah, parti ke apa benda, gunalah permulaan kita, berusrahlah, bertadabur kita. Nih, kalau boleh hafal surah Al-Hujurat, insya-Allah banyak benda-benda yang berlaku akan hilang. Dia panggil suratul adab. Allah Ta'ala sebut pada kita, adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab sama-sama kita, adab berinteraksi, jangan buruk sangka, kan? Semua benda ni akhirnya Tuhan ulang beberapa kali di akhir surah. Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mengetahui, Allah Ta'ala duduk di bawah ilmu dia belakang apa yang kita nak. Maka kita dengan Tuhan lah, kita sangka buruk dengan orang, kita nak apa saja, marilah kita sama-sama islahun nafsi, baiki diri kita, pulihkan akhlak kita, semoga kita selamat di dunia dan selamat insyaAllah. Tamatlah surah Al-Hujurat. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita masuk dengan surah Qaf. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.